Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita sudah bisa berkumpul di sini melaksanakan kegiatan rutinitas kita yaitu kami SMK Budi Utama. Dan selanjutnya mari kita panjatkan dan kita limpahkan salawat kita terhadap Nabi besar kita yaitu Habibana wa Safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, yang telah membuat Islam berjaya pada masanya. Semoga Islam berjaya sampai sekarang dan seterusnya. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Nijamuddin ST Selangdu, Kepala Sekolah SMK Budi Utama Panimbang yang kebetulan pada saat ini tidak bisa hadir di hadapan kita. Yang terhormat kepada Bapak Nijamuddin ST. Kelas 12 TKJ A Tekomit. Yang terhormat kepada Dewan Guru dan jajarannya, tak lupa pula kepada teman-teman dan adik-adik kelas yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini. Kehidupan. Subhanallah.
internet. Sekarang kita lihat di Google, sekarang kita lihat di YouTube, pohon kurma maizan di Palestina sana sudah tidak 100% berbuah. Sudah banyak yang tidak berbuah, bahkan pokok-pokoknya itu sudah mati sekarang. Banyak yang mati sekarang. Yang kedua, dia kembali bertanya, apakah Danau Tiberias, danau terbesar di dunia, danau yang merupakan inti kehidupan dari negara Palestina, masih berair? Mereka bilang masih. Sampai nanti pada saatnya, ketika Danau Tiberias sudah mengering, tidak ada airnya, di sanalah akan turun sang juru selamat kehidupan. Subhanallah kembali. Sekarang kalian buka internet, Google, kalian buka sekarang. Jika kau tidak tahu itu mas, itu penting bagi kehidupanmu. Sekarang kalian buka bahwasanya faktanya Danau Tiberias sekarang sudah mengecil, Danau Tiberias sudah mengering, sudah surut ratusan kilometer. Bahkan sekarang tanah-tanah yang kekeringan itu sudah menonjol ke atas seperti pulau-pulau kecil. Subhanallah, dua tanda yang sudah terjadi di muka. Yang ketiga, dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih ada seorang temannya bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kapan yang engkau sebut dajjal itu akan datang? Nabi Muhammad menjawab, nanti. Ketika kaumku yang dulunya adalah telanjang dada, tidak memakai alas kaki, penggembala ternak, mereka berubah tiba-tiba menjadi orang kaya, saudagar-saudagar besar, dan mereka berlomba-lomba membuat gedung-gedung tinggi. Subhanallah. Sekarang kita lihat Arab, dulunya mereka telanjang dada, mereka tidak memakai alas kaki, mereka dulunya pengembala ternak, tapi lihat, sekarang ketika mereka menemukan minyak, mereka tiba-tiba menjadi kaya. Mereka menjadi penguasa dunia. Lihat gedung-gedung pencakar langit di Arab sekarang, tinggi-tinggi. Tiga tanda-tanda kemunculan dajjal yang sudah kita temui, sudah kita buktikan di dunia. Yang keempat, disampaikan dalam suatu hadis, kalau saja ketika dajjal akan turun, akan terjadi kekeringan di dunia ini selama 3 tahun. Akan terjadi kekeringan di dunia ini selama 3 tahun. 1 tahun pertama Allah menahan sepertiga air dari langit. Tahun kedua Allah tahan seperdua air dari langit. Tahun ketiga Allah tahan seperempat air dari langit. Subhanallah. Sekarang kalian kembali buka internet kalian. Bahwasanya kalian buka situs NASA. NASA sekarang sudah menggembor-gemborkan, sudah memberitakan, sudah mewawar-wawarkan bahwasanya dunia akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. 2019, 2020, dan 2021. Allah paham, itu NASA. 3 tahun akan mengalami kekeringan. Ketika kekeringan itu terjadi, umat-umat sedang kelaparan, umat-umat sedang menderita, turunlah dajjal. Apa yang pertama kali dilakukan oleh dajjal? Pertama kali dajjal turun ke muka bumi, ia akan mengelilingi dunia. Ia akan mengelilingi dunia dalam jangka waktu 40 hari. 1 hari pertama serasa setahun, 2 hari pertama serasa sebulan, 3 hari pertama serasa seminggu, 4 hari dan seterusnya itu sama. Normal sih. Ketika umat-umat Islam di dunia sedang dirundung kesedihan, mereka sedang dirundung kelaparan, kesakitan, tiba-tiba dajjal datang. Dajjal adalah seorang yang kaya, dia punya segalanya, dia bertanya, dia mengaku, akulah Tuhanmu, ikut dengan. Tapi ada seseorang, dia didatangi oleh Dajjal. Dajjal berkata, hai kamu, saya Tuhanku, ikut denganku. Dia bilang, tidak, kau bukan Tuhanku.
Dan Tuhan bilang, apa yang harus kuperbuat agar kau percaya bahwa aku Tuhanmu? Dia bilang, ayah dan bundaku sudah tahan. Bisakah kau kembalikan mereka? Dazal bilang, tunjukkan kuburannya. Dia tunjukkan kuburannya. Sesampainya di sana, Dazal bangkitkan mereka. Tapi itu bukan mereka. Itu adalah jin yang menyamar sebagai mereka. Itu adalah setan pengikutnya Dazal. Ketika Dazal sudah menyengsarakan semua umat-umat Islam, Dazal sudah merebut mereka, kepercayaan mereka, Dazal kembali ke Palestina, ada di timur sana. Dazal sebenarnya mempunyai markas di sana. Namanya Bablut. Apa itu Bablut? Bablut adalah markas besarnya Dazal. Kalian lihat internet kalian kembali. Lihat dulu kalian kembali. Apa kalian canggih? Jangan digunakan untuk game saja. Ayo, berpikir agak sedikit cerdas lah. Bablut adalah markas besarnya Dazal. Dan ketika kita gali informasinya bahwa di timur sana, di Palestina sana, sudah ada sebuah perkampungan, sebuah kecamatan, sebuah provinsi yang bernama Bablut. Dan Bablut itu diisi oleh orang-orang Yahudi atau yang sering disebut dengan Israel. Amin. Dazal akan pulang ke sana. Dia pulang ke Bablut. Dia kumpulkan semua orang-orang Yahudi yang akan mengikutinya. Bayangkan, akan ada 70.000 orang Yahudi yang akan berada di belakang Dazal. Yang akan membantu Dazal untuk memerangi Islam. Waktu itu Dazal mengajak mereka untuk ke Mekah, ke Madinah. Dia berangkat ke sana, ke Madinah. Dia cari tempat paling tinggi. Dia tidak masuk ke Madinah dan Mekah karena dia tidak masuk ke sana. Dia tidak bisa masuk ke sana. Karena di sana ada dua orang malaikat Allah yang menjaga. Dia tidak bisa masuk ke sana. Dia kesal, dia naik ke tempat paling tinggi. Dia tunjuk, kalian lihat, itu adalah istana putihnya Muhammad. Seketika Dajjal marah, dia tidak masuk ke sana. Dia tidak bisa masuk ke sana. Dia hentakkan kakinya bergetar begini. Dia hentakkan sekali kakinya, gempa bumi ini. Seketika orang-orang yang tidak punya iman keluar. Mereka keluar berhamburan. Mereka yang tidak punya iman keluar berhamburan. Tapi yang memiliki iman, walaupun itu hanya secuil saja, mereka akan tetap di dalam Madinah. Ada seorang remaja yang keluar. Dia pemberani. Umurnya itu di antara 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Dia pemberani. Dia gagah sekali. Dia manusia hebat. Dia temui Dajjal. Dia bilang, hei, aku tahu kau Dajjal, kau bukan Tuhanku. Dajjal bilang, aku Tuhanmu. Kau harus ikut denganku, aku Tuhanmu. Dia bilang, tidak. Dajjal marah seketika. Dia belah manusia itu, remaja itu dia belah menjadi dua. Ketika dia belah menjadi dua, dia sombong. Lihat, aku bisa melakukan apa saja. Aku sakti, aku Tuhan. Ketika dia sombong, dia bertaruh kepada para pengikutnya. Dia, aku akan bangkitkan kembali anak ini. Dia bangkitkan kembali anak ini. Dia hidupkan kembali anak ini dan hidup. Dia menyatu kembali sebagai semula. Dia hidup kembali. Dia bertanya kembali, apa kau sudah percaya bahwa aku Tuhan? Dia bilang tidak. Tuhanku Allah, engkau Dazzal. Aku tahu dirimu. Dia kembali marah. Dia ingin membunuh anak itu. Dia ingin membunuh anak itu untuk kedua kalinya, tapi tidak. Anak itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dazzal geram. Dia kesal sekali. Dia mau menyerang ke Madinah tidak bisa. Dia mau membunuh anak itu tidak bisa. Lalu dia pulang. Dia merangkai rencana yang lebih besar di sana. Tapi ada segelintiran orang yang percaya dengan adanya Imam Mahdi. Mereka berkata, ya Mahdi, engkau imamku, engkau imam kami, pimpin kami memerangi Dazzal. Awalnya Imam Mahdi diam, no, tidak mau. Saya tidak mau memerangi Dazzal.
Tapi ketika Imam Mahdi berjalan ke Mekah dari Madinah, ada 300 orang Muslim yang mengikutinya. Mahdi diikutinya. Seiringan di jalan, umat-umat Muslim itu semakin bertambah dan semakin banyak. Ketika di Mekah, Imam Mahdi memutuskan bahwa saya harus memimpin Islam. Saya harus menegakkan Islam. Saya harus memerangi Dajjal. Lalu mereka berangkat ke Babylon. Mereka berangkat ke timur sana, ke Babylon. Mereka ingin menyerang Dajjal. Ayo kita berangkat ke Babylon. Kita serbu Dajjal. Kita perangi Dajjal. Dajjal tidak boleh berkuasa di bumi. Mereka pergi ke sana. Sesampainya petang, mereka beristirahat untuk sholat asar. Untuk sholat asar di daerah timur sana, di suatu masjid yang sangat panjang. Saya tidak tahu masjid apa. Mereka beristirahat di sana untuk sholat asar. Ketika mereka beristirahat, turun seorang nabi. Dua malaikat dan satu nabi. Dia turun, turunlah Nabi Isa. Itulah yang disebut dengan Nabi Isa. Dia turun dengan bercahaya. Dia turun dengan memegangi sayap kedua malaikatnya. Mereka histeris, mereka menangis. Ya Isa sudah turun. Isa sudah turun. Ayo, Isa akan memimpin kita memerangi Dajjal. Seketika mereka merangkul Isa, mereka bersedih, mereka ajak Isa ke dalam masjid. Ayo Isa, kita sholat. Setelah di dalam masjid, Isa disuruh memimpin sholat. Dia disuruh jadi imam, tapi Isa tidak mau. Dia bilang, aku di sini sebagai tamu. Aku hanya menolong kalian. Pimpinlah sholat ini oleh pimpinan kalian. Aku bukan pimpinan kalian. Imam Mahdilah akhirnya yang memimpin sholat tersebut. Ia pimpin sholat itu. Dan orang pertama di dunia yang sholat ada di belakang Nabi, yaitu Imam Mahdi. Hebat sekali, bukan? Ya, di depan Nabi itu Imam Mahdi. Setelah mereka pas istirahat, mereka sholat. Setelah beres semuanya, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke Babylon. Sesampainya di sana, sudah bertengger Dajjal dengan sombongnya. Dia bilang, ya Isa, aku tahu kamu akan turun. Aku tahu kamu akan turun. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. 70 ribu orang Yahudi ini akan membunuh kalian. Isa seketika marah. Dia mengeluarkan tombaknya. Dia berkelahi dengan Dajjal di sana dan Dajjal terbunuh. Ketika Dajjal terbunuh, seketika orang-orang Yahudi itu takut. Mereka takut. Mereka berkecimpung. Mereka berlarian ke sana kemari. Ada yang bersembunyi di bawah batu, ada yang bersembunyi di belakang pohon, ada yang bersembunyi di atas pohon. Tapi apa yang terjadi? Pohon itu bisa berbicara. Mereka bisa berbicara. Mereka bilang, ya mu'min, ini ada Yahudi di bawahku. Ya mu'min, ini ada Yahudi di belakangku. Ya mu'min, ini ada Yahudi di atasku. Seketika mereka membunuh semua orang-orang Yahudi itu. Mereka membunuh orang-orang Yahudi itu. Lalu Islam berjaya. Setelah Dajjal tidak ada, Islam berjaya. Tidak ada agama lain di dunia ini. Tidak ada agama lain di dunia ini selain Islam waktu saat itu. Islam sangat berjaya waktu saat itu. Hingga Imam Mahdi memimpin Islam sampai hingga kira perkiraan 10 tahun dan timbullah kiamat besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Ada pesan dari saya mungkin bahwa kita ini manusia zaman. Ayo,
lebih dekatkan diri kita kepada pencipta kita. Jauhkan diri kalian dari apa larangannya. Dekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah. Dunia ini sudah panas. Mungkin ada ilmu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.